Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifani rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fit ta'rif. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa huwa astaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Luar biasa Gusti Allah kok ya. Bisa ya. Wa huwa utawi Gusti Allah iku allazi zat maraja sing benggangake sapa allazi atau ngeculake ya monggo al bahraini ing laut loro. Maknane maroja arsalahuma tegese ngeculake sapa Gusti Allah huma ing al-bahrain mutajawiraini raini janrina mutajawiraini mal farqu bainal musanna wa jamil muzakkari salim ya mandan mangan kurma aku mangan pitu kayaknya mau jadi bahasa ini karpe Arab. Mal farku bainal musanna wa jamil muzakkari salim. Harokat saat durunge era para sause. Ku bahasa Jawa nih. Ya, jawabane lho. Jawabane. Apa perbedaan antara ya isim tasnya dan jamak muzakkar salim? Yaitu ketika nasab dan jarnya terlihat di harokat yang jatuh sebelum dan setelah i'rab. Aini berarti isim tasnya, ina berarti jamak muzakkar salim. Itu seperti itu ya. Soalnya sih bahasa Arab jadi bingung jane takon apa belum ya. Mal farqu al farqu itu perbedaan. Ma iku apa? Al farqu utahe perbedaane bainal musanna ing dalam antaraning isim tasniyah wa jamil muzakkar salimi lan jamak muzakkar salim ya. Jawabe yaiku huruf sak durung karo sak use iku harokate sing botenger ya. Luar biasa Gusti Allah nggawe atau ngeculke atau istilahnya melepaskan air ada laut sini kok bisa lho sebelah kene asin sebelah kene tawa. Tawa itu apa? Orasin bahasa Indonesia apa? Tawar. Ya, ngerti ya. Kudu ngerti wong saiki biasanya paham bahasa Indonesia daripada bahasa Jawa mlane kudu ngerti. Hadza utawi sing iki laut sing iki maute sing sebelah kene iku albun tawa. Tawa iku tawar. Furatun sing banget tawari. Syadidul uzubati tegese banget tawane. Tafsiran dari furat itu syadidul uzubah. Sangat tawar. Ndak ada rasanya sama sekali. Beda kalau li mineral kan ada manis-manisnya. Cara bahasa nang iklan ya. Ada manis-manisnya nek marimas manis banget. Ya. Kalau senyumku sangat 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 manis ngono ya. Ya ngono Mbak. Lah iya, oh, manis opo. Seperti itu ada yang satu lagi wahala utawi iki ya iki ku lautan mau kan loro ya loro terus kalau nggawe ono lautan sing rasa manis ono sing rasa apa tawa tawar ada yang iku milhun asin asli manane sih uyah jane milhun iku uyah tapi nang dindi emang uyah ora ono sing rasin ono uyah ora asin ono asin kabeh mbok bahasane pinter ya nyong Gusti Allah ya. Ujajun sing banget asine ya asli manane melon ku uyah ya garam-garam
Luar biasa. Kalian lihat pas di pertemuan itu loh, di muara apa ya, di muara. Laut itu aneh, jejer-jejer loh. Secara kasat mata itu karo mata dewek ngelok langsung ya. Kayak rono sekate, belas raketon. Kalian lihat. Tapi kenapa yang di sini asin, yang di sini tawar? Kok bisa loh? Enggak pernah kalian pikirkan, Bok? Pokoknya yang penting nang laut selfie cepret, cepret status gua lagi di sini. Ngene ya biasanya ya. Apa itu? Serap penting iki asin iki. Pikiranmu iku urusane pangeran. Ono wae sampean jawabane, ya. Harusnya kita berpikir ke situ, ke arah situ, kok bisa ya? Bisa lo nggawe. Kene asin, kene ora. Kok bisa ya? Sekate ra keton mawi. Jan ra keton, aku ngerti dhewek nanggon apa? Petanan, saya kan pernah nangune bakayune kan barek laut. Lah kebetulan nang kene laut, kene iki kaline, tapi ra ono sekate iku lho. Lah kok bisa ora asin lho? Nek ora percaya, sampean nggawe wadah di apa kene disekat ya, sekat disit, kene sogi sing asin, kene sogi sing tawar, buka ngono. Mesti asin kabeh dadine. Dadine asin kabeh. Iku ora jan ra keton ya, ndak kelihatan, tapi ternyata sebenarnya ada sekatnya, Allah yang membuat. Cuma ndak kelihatan oleh kita. Bisa ya? Bisa. Wong kagungane Gusti Allah iku akeh, mbok delok wae lah. Langit ra ono cagake. Lah ya ana zil wingi sing digambarke. Lah ana awake dhewe luar biasa kok. Lah iya. Dewek mumet. Ana wong sing neliti iki obate. Basa Gusti Allah paring lantaran iku dadi kesembuhane. Lah wong sing lara sirah sing dileboni obat weteng, kenapa sini yang sembuh? Loh, mbok mumeti. Karena mungkin urat-urat Allah ya sing mumet tambah urat mudeng be ora. Ya. Itu luar biasa. Jadi sering kita berpikir seperti itu, sing akhirnya kita bisa parek karo pangeran. Sing apa jenenge melatih kaya ngene iku jan jarang, ya. Anane ya lung bahkan lagi sholat bae ora kelingan pangeran. Oke ya. Pelakune surip kabeh kaya sing ngomong barang lah. Oke ya lagi sholat bae ora kelingan pangeran. Sholawatan bae ora kelingan Kanjeng Nabi. Mbok ya biasane sholat bersama apa meneh nanggon apa tempat-tempat sing kaya Banyumas, Banyu itu wis ngene iki bendera diubung-ubung lho. Iku kelingan apa jajal kira-kira? Kelingan Kanjeng Nabi mboten. Ora suudzon sing biasa melu tak takwai. Kowe pasang ini kelingan Kanjeng Nabi. Ora. Ya bukti saya enggak ngarah. Dhe tak takwai ora kelingan Kanjeng. Nah padahal sing disebut-sebut asmane Kanjeng Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Orang sing nangis, kenang apa? Utangku udah bisa nyaru utang kok. Udah eling Kanjeng Nabi jebule. Lah iya kena iya kok. Angin. Ya. Melatih hati. Ayo latihan bareng-bareng yang ngenangan. Ya, kita lagi lakoni apa wae eling-eling karo kagungane Gusti Allah. Eling-eling ciptaane Gusti Allah. Aja ngeling-eling Gusti Allah ora nyandak dhewek, ya. Ciptaane bae wis kita kagum kok. Ya, kita kagum betul karo ciptaane. Nah, iya. Ya. Wis nek ora usah dodo nang awake dhewek bae lah, nang awake dhewek karo tiyang nang. Wa ja'ala lan dadekake sapa Gusti Allah bainahuma ing dalem antarane bahrain barzakhon ing pemisah hajizan tegese aling-aling men kon beda ngono variasi. Variasi makna, ya. Layak tali tukang ora campur apa ahaduhuma salah sijine bahrain bil akhari klan wenae. Sebenarnya Allah menjadikan apa? Penghalang. Mulane sing asin tetap asin, sing tawar tetap tawar ngono. Ya. Nah ora ana penghalang-halang, ora ana apa aling-alinge ya mesti asin-asin kabeh. Rata-rata nek asin karo tawar, sing katut tawar apa asine? Nah, mesti ora terus engko sing asin dadi tawar ora, ya. Tapi ya Gusti Allah nyiptake sing jenenge manungsa, ciptaane Gusti Allah sing luar biasa men dadekke khalifah, wong wis bisa nggawe ya alat
untuk menawarkan air laut di luar biasa. Nah, Arab Saudi itu air yang dikonsumsi itu sulingan, istilahnya proses dari apa? Air laut yang rasanya asin. Jadi kerajaan Isra butuh apa jenenge kiriman apa air dari luar, enggak butuh. Ya apalagi kita tahu zam-zam. Tapi yang jelas dari nang sing kerajaan sing tahu cerita itu sing tahu umroh merono ya. Kebetulan nang umroh kan ana paket wisatane bareng ya. Nah, biasanya paket wisatane ku dilalah iku jadi pas nang sekitar itu juri air apa alat sing go nganu wis luar biasa. Alat sing go apa ndadekke air laut dadi tawar. Ya. Nek ngono iku kan kayane sampai akhir hayat kayak ora kekurangan apa air. Nek wis ana alat ngene iku Gusti Allah boleh maringi uteke manungsa sampai sejauh itu ya. Bahkan mungkin pada saatnya ya pada saiki cangkok jantung wis bisa. Nek biasanya sampean kan paling nyangkok wit jambu ya. Iki wis jantung bisa dicangkok. Bayangkan ya. Ana saiki wong hidup tanpa jantung sudah ada. Nang TV wis metu. Wong urip tanpa apa? Jantung. Wis luar biasa, Mbok. Gusti Allah nyiptake sapa? Menungso, bisa sampai akalnya sampai ke situ. Bahkan pernah dulu terjadi pergantian kepala, tapi waktu itu masih apa prakteknya monyet waktu itu, ya tetangga monyet ya, monyet itu yang dipraktekkan, yang satu masih hidup, yang satu sudah hampir meninggal dipindah, ini jadi normal sing arep meninggal itu, ya, wok, luar biasa, ya Allah Gusti luar biasa itu. Ya. Ku kabeh kita kembalikan maring apa keagungan Gusti Allah ya. Wahijron lan pager penutup kenek mahjuron kang den tutupake ai sitron tegese penutup ya, mamnuan kang den cegahake bihi kelawan siter. Sebenarnya ada ming tau mongke meneh ora keton ya. Apa sing dicegah ikhtilatu huma campure bahrain ya. Jadi secara zahir ketone ana pemisah tapi jane ana pemisah. Iku Gusti Allah sing dawuh dhewe ngono lho. Kita enggak ngarang ya. Jadi sampean kalau melihat iki kok tetep asin kene tawar padahal jejer. Jejer kan menurut mripate dhewek. Wong Gusti Allah sing dawuh kok. Yakin jane ana penghalange ming ora keton mripat ya. Wa huwa utai Gusti Allah iku alladzat ya. Jane nek mangkate gasikan dadi latihan maca kabeh ngono jane. Oleh apa? Oleh bagian maca-maca ora sing maca kuwi wae. Nek ora Zidan, Rizal, nek ora Rizal, Arisman, nek ora Arisman, Royan. Nek ora Royan, si Maos iki. Nek ora Maos, Zaman. Nah, ya mbak ya ya nek ora Ihda, Salwa, Nisa ya sik butok ketemune. Nggo latihan. Artinya kalau sampai makat gasik ya otomatis kan berarti mempersiapkan diri. Ala deres iku untunge nggo dewek ngono. Deres iku untung nggo dewek apa nggo dewek? Kan ora ono pilihan, dari ono pilihan. Dipaksa jawabannya pasti sama apa? Keuntungannya untuk sendiri. Adam belajar dan belajar alhamdulillah makat gasik latihan moco ya. Kadar dituntun saya enggak terus mlebu neraka kok iso mlebu apa moco. Ndak lah, ya bareng-bareng belajar ya. Sapa ngerti ana asare ngesuk sampean gelem belajar apa maca ngene iki sing kena oleh berkah Mbah Musona ya. Mbah Musona iku ora wong sembarangan. Mergo apa bukti nyata kitab beliau sampai sekarang masih dikaji dimanapun. Tafsir Jalalain kayaknya semua pondok yang berlatar belakang ahlu sunnah wal jamaah kabeh kayaknya ngaji tafsir Jalalain ya. Nah, tafsir liyane kadang ono, tapi yang paling banyak di mana pun tafsir Jalalain. Karena ternyata dari semua tafsir yang paling mudah dipahami iki. Ya, alure kepenak. Alure kepenak. Ya. Kadang ya ada yang mengkaji tafsir Imam Nawawi Banten, tafsir Munir atau istilah apa? Murah Labid. Ya, kenapa? Ya karena memang bahasane Mbah Nawawi iku dialeknya dialek Jawa, mambu-mambu Jawa banget. Ya, kalau jajal buka ki apa kitab-kitab Imam Nawawi mesti mambu-mambu Jawa. Ya. Dialeke karena memang asli Banten-Banten kan Jawa termasuk ya.
aku nek lagi apa nggo tambahan-tambahan atau perbandingan atau nggo apa ya tambahan lah intine iku buka kita tafsir Munir tuku sih tuku buka ya semacam bingung semacam bingung dibuka ya. Tapi karena Gusti Allah paling pitulung ya ya sekitar 3 hari inilah saya membuktikan perkara kok ramudeng namun belajar sampean perkara ramudeng mbok pelajari Gusti Allah paling kemudengan itu sudah pasti sudah saya rasakan ini aku apa ngaji Fathul Qorib masalah yang lagi dikaji masalah hukum masalah apa sing dia ngerti dia denda ana nek wong mateni ana nek wong ngetok kuping apa-apa lah anggota tubuh ya itu ada yang aduh gua temen ya ngene temen tak ulang urung mudeng men urung mudeng men gua lagi sarai barang pun sampai beberapa kali enggak cuma 3 kali lebih ya. Sampai jenuh setet TV nanya ke HP kelapasan biasanya masalahnya nanti di ra percaya nanya ke HP masalahnya kau terkelunting si mawas sebelum pawas tapi nak TV kan jadi si ngono-ngono itu tak jenuh patennya meneh elok meneh si urung muda bersih terus lagi saya alhamdulillah ya diparingi muda ya alhamdulillah bismillah jebule ternyata salah cetak mateng aku mumet pol jebulane salah cetak lho bila jinayatin karo biduniha itu kata sing kembar jebule sebenarnya iki cetakane wa biduniha itu harusnya wa biha mateng aku pantesan bahkan nanggon syarai iku bajuri diomongke aswabu wa biha bukan wa biduniha patutan ket mau ora mudeng lah kata wa bila jinayatin karo wa biduniha padha kok manane lho maknanya padha ora bingung lah sapa apa lha sing wis ngerti ra apa-apa mbok padha mbok pengertiane ora mumet kepriwe ya pantesan aku ora mudeng kok golek syarai kebetulan saya punya dua-duanya punya semua saya buka kabeh astagfirullahaladzim jebuli ming gara-gara salah cetak mateng ngene iki memang perlu belajar banget ya tapi alhamdulillah kan berarti Gusti Allah kan paring dalan kamune wong sing gelem serius temenanan niku diparingi mudeng dilalah walaupun ternyata salah cetak tapi kan berarti ana dalan ya ana dalan menuju paham serius terus usahakan ya masalah sampai nemoni buka meneh urung paham tutup buka meneh ora paham terus sampai paham iku diparingi paham ya iku dasare jane genaman jada apa wajada jane ya jadi orang ini sekedar cerdas saja tapi kalau serius insya Allah bisa ya cerdas orang-orang mesti sih yang jenenge kesulitan kan ya kesulitan guys iku khol iku alladzizat kholaqa kang nyiptake sapa alladzi minal ma'i saking banyu banyu iku mani jane mulane tafsirane basyaron ing menungso minal mak manane minal maniji saking mani insanan iku padha karo basyaron maksude insanan ya ing menungso Allah yang menjadikan dari ya air yang nyun sewu menjijikan jane ya dijadikan sosok manusia bisa ngomong bisa ya Allah ya proses gedeni ini kalau lucu ya. Nah ya proses bocah cilik itu kok bisa ya mbok pahami bocah keluar metu berapa sus 3 kilo logika masuk akal apa ora metu saking nyun sewu dalan iku nyun sewu masuk akal ora 3 kilo metu saka dalan iku lah iku lah mudeng lho ngono dah jelas ke barang ada paham kok dah lah ya itu artinya masuk akal apa enggak ternyata prosesnya katanya ya nang kitab-kitab itu disebut ke jadi waktu metu iku ditamani malaikat gedek ke disit ngono
ya. Tapi ya ora terus langsung dewasa ya ora. Prosesnya ya wajar ya, pirang kilo ngono. Jare ngono. Ya. Mulane aneh kok bisa? Ya ngono, ora percaya nyun saya leboke meneh nek bisa tak bayar. Nek wis metu 3 kilo leboke ndak bisa. Iku luar biasa nih Gusti Allah nyiptake ya. Menungso sing terus ditokke wis sekang dalan jijiki. Diproses dari sing jijiki. Ya. Ngono kok terus apa? Tak kabur wagune pol. Ya ngono. Ya. Oh, alas. Man, ya man, gak kowe man, gelem ra man, kira-kira man. Iki perkakas sing akhirnya dadi kowe kaya iki ge man, ya gak kowe man, gelem ra man. Kira gelem ra man. Hah? Bubur sandela. Gelem ora? Ora gelem. Ngono kok enggak aja ya? Bisa kita tak kabur lucu banget. Ora ya nek metune sekang apa jenenge mripat mungkin wonten yes. Metune sekang sing padha karo pipis. Mbok wagune kok nek tak kabur ana wong gaya. Ya. Saya apa mengendi-endi gawane apa? Kotoran kok ya gayane iki. Ya, kena nggo pengeling-eling kita. Mergo kadang wong nek kadung duwe kelebihan, iku biasanya tak kabur sombong rata-rata. Takone sing ngomong, aku nek lagi muni titik ana lagune be terus ana apa temen. Aduh. Ya. Ben yo, aku mau lagi apa jenenge? Reng-reng dhewek jane tapi dirungokke wong jebule. Lantukal mayas ya umri. Ngono kok. Engko terus teng kaset. Aduh. Anu reng-reng dhewek diomong jere kaya nang kaset, ya. Itu. Jadi rentan banget nek wong duwe kelebihan, rentan apa? Sombong. Kalau bisa memang ya, kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala, men ora sombong, tapi gena angel, ya. Krasane iku suara milik sendiri, krasane. Gandeng milik sendiri, ayu milik sendiri, krasane ngono. Ya. Wes. Nek dieling-eling Gusti Allah ndadekke sing jenenge menungso iku sekang banyu. Banyu iku maksudnya sperma. Ino banget menungso, temenan. Tapi dilalah Gusti Allah zat sing mas segala-galanya mulia ke menungso sampai walaqad karramna bani Adam. Mulai ada keistimewaan untuk manusia, bangkainya tidak diperlakukan seperti bangkai pada umumnya. Menungso tetap orang didusi, diwacake apa la ilaha illallah mas didusi, kok terus di apa bungkus mori ya, dibungkus mori. Tapi nek karo ayam apa tetap yo bareng-bareng memang filmnya Dodo. Nek Dodo kan ditalkin yo. Dodo lah yo anu jaguar mati ditalkin kupinge. Ya. Kupinge si iku ya. Malah batire sijine kon nalkin malah kupinge Dodo sing ditalkin. Keliru kuping. Wong kon kupinge apa? Jago malah kupinge Dodo. Ora tau ndeleng iku ya. Ngerti ya Allah Gusti. Padahal di terus kok. Ora di terus. Luar biasa nih, utaknya deng jadi gampang gak madai, ya, gak madai anu gampang pang. Fajallahu mongkon dadekake sapa Gusti Allahu ing basyaron didadekake nasaban ing nasab, nasab ya keturunan ngono iku lah. Aidza nasabin tegese anduweni nasab, ya. Orang namung iku wasihron lan kefamilian. Jadi sihron itu lebih luas cakupannya. Jadi sihir itu tidak cuma menantu dengan mertua, bukan. Sihron itu cakupannya pokoknya ketika upamane zaman kok menikah dengan seorang perempuan, maka keluarga dari perempuan itu sihirnya zaman. Atau sebaliknya, istrinya zaman berarti dia mempunyai sihir dari keluarga besar dari siapa? Zaman. Seperti itu sihir. Ya, sihir lebih luas. Ya. Nah, kalau hubungan itu disebut biasanya musoharoh. Ya. Eza sihirin tegese andueni kefamilian. Dan ini kefamilian itu bisa terbentuk ketika sudah dewasa, ya. Jadi ono nyambung keluarga karo keluargane wong liya, itu kan kudune wis apa dewasa yaiku bi ayyata zawwajana kene genah. Bi ayyata zawwaja kelawan jento rabi atau menikah sapa basyar zakaron iku lanang
kana ono sapa bashar au unsan atau wadon. Lah nek wis tazawuj ya. Terus proses duwe keturunan tolaban krono nuprih lit tanasuli maring keturunan ya, tedak turun ya. Karena harus proses seperti itu. Dan kalau di Islam hukumnya haram ya, kalau ada perzinahan, maka anak zina itu biasanya cara wong Jawa membawa sial. Cara wong Jawa ya. Jane ora anake sing iku perbuatan wong tuane iki sing marake sial, percaya mboten ya. Anake salah apa jajal? Anake salah apa jajal? Emang dia yang bertanding kan enggak kan? Yang bertanding kan orang tuanya. Lah kok bisa anake sing diarani anak sial? Jane wong tuane sing marake sial. Dilalah tumerap nang bocah melasu bang ya. Mau kok ya zaman saiki kok banget gampange. Nek wong pacaran kok nyun sewu kebablasan, iku malah gampang duwe keturunan. Ana wong sing nikah ya, sawen-wen ora duwe keturunan, iku jane ujian, ujian temenan ya. Lah nek wong sing wis nikah kok urung diparingi keturunan, kudu sabar, sabar, sabar ya, sabar. Zaman saiki ya. Wong-wong pacaran saiki wis medeni lah. Ya medeni. Ora usah melu-melu ya. Upamane zaman wis duwe pacar papat pegat kabeh saiki. Ya ora usah ngenteni kiamat ya, pegat bae. Saya dene iki upamane duwe pacar naudzubillah ya pegat bae ya. CLBK gimana? Ah, CLBK kon pegat malah CLBK. Ya. Kok sampean sing merasa rugi. Nang dindi kok nek pacaran sing dirugikan itu perempuan, bukan laki-laki, yang ngono takoni. Ya, takoni. Mesti wong wadon sing dirugikan. Ya. Wis isin, wis lah macam-macam. Ya. Mbama sampai terjadi seperti itu. Wes. Wa kana lanana sapa rabbuka pangeran ira iku qadiron, zat kang mampu ae qadiron. Tegese mampu, zat sing mampu alama ing atase apa wae ya sya'u kang ngersakake sapa Gusti Allah ing mah. Ya. Iya dilalah, dilalah. Ana sing kadang wong berkeluarga sembe bae langsung diparingi gampang apa rezekine, ana sing diparingi apa angel rezekine ya. Terus kadang keturunane gampang, kadang angel macam-macam lah ya. Allah Maha mampu segala-galanya untuk itu. Lah nek sampean ngasep berkeluarga ya, iku ujian sing paling berat iku nang kekeluargaan iku masalah rezeki biasanya. Rezeki sing bentuk nggo nafkah lo ya. Itu biasanya seperti itu. Banyak yang sudah apa merasakan itu. Jadi sampean kaya upamane duwe anak pertama biasanya iku nang anak pertama. Ya anak pertama aku mulai gonjang-ganjing ekonominya biasanya ngono. Ya saya alami sendiri sih. Ya, saya alami sendiri betul. Ya, sedurunge bojo ta ya rezekine ketone enak, penak. Mboso wis nikah terus kepenak isih mboso duwe anak siji terus diuji itu. Ya. Diuji itu. Bahkan saya pernah hutang berapa puluh juta itu. Ya. Orang yang sekedar 1000 rupiah. Puluhan juta saya hutang, ya. Tapi alhamdulillah wis rampung saya itu, ya. Ujiannya wis rampung. Nah iya, tapi ya ujian mesti ada terus, ya. Karena memang nggak enak kalau kita naik perahu, ya, di bahtera kok nggak ada goyang-goyangan, ra enak ketemu. Lah ya sampai nembak kapal rau ya belas, enak betul, ya. Kudunya no goyangnya sedikit, ya. Cucuk-cucuk mlebu omah diprangoti sing wedon umpamane wajar. Ya, diguyoni iki sesuk ora kuat dhewek. Nek tenan prangguyu klitiki bae kesuwen. Mbok ya. Tambah kesuwai atusan 10 bae kayaknya wis menang. Ya Mbak ya. Isna. Mbok ya. Kok gelem duwe atusan 10. Atusan 10 kan berarti 1000 rupiah ya. Nah ya itu ngono. 1 mbok 1000. 1000 rupiah. Ya. Ora kaya wong wedon kok diarani apa? Matre ya ora, ming rata-rata. Ya, rata-rata. Kakek iku cah wedon seneng duit mbok nggih. Mbok ya. Rata-rata cah wedon seneng duit mbok, seneng
duit ya. Tapi kecuali bocah soleha. Nah, bocah soleha ta senenge ora duit ATM. Yo dia. Lah yo jaman saiki nek duitnya cilik-cilik ATM kan lurut atusan mesti. Ora lah ya. Dan latihan dari bocah soleha ya, latihan. Kawit saiki ya. Wa ya'buduna lan padha nyembah sapa kufar. Ail kufaru tegese pira-pira wong kafir min dunillahi saking sakliyane Gusti Allah. Sing lucune kena wong kafir. Sing dipikir sampean iku nek wong ya wong ngono, anane ngono iku, lucu ya wong ngono iku macam-macam wong ya macam-macam. Ono lah wong berhala sembah, gawean-gaweane dhewek nang kene perkara dicemooh kan. Wong kafir iku lho padha nyembah apa? Sakliyane Gusti Allah sing disembah padahal apa? Ma ing barang layang fahum kang ora manfaati apa ma ing kufar. Bibadati kelawan nyembah ma. Lah ya bisa lopo-lopo be ora memberi manfaat tidak wala yadhurruhum lan ora bahayani apa ma hum ing kufar bitarkiha kelawan ninggal ibadah. Manfaat imbotan membahayakan juga tidak. Orang kafir itu loh, kalau umpama tidak menyembah berhalanya pun tidak ada apa-apa, tidak ada asar, tidak ada pengaruh. Orang terus wong kafir itu di sikile pindah mengsirah ngora ya. Ya itu lucu. Orang lucu priwe ya. Tapi ya kepriwe meneng. Cara dibalekke meneng. Wis balekke meneng pangeran. Kabeh iku jane Gusti Allah sing anu. Lah ya ada orang muslim, ada orang kafir mah aku bisa tahu sih. Lah iya. Lucu ya. Mak lucu cara sampean lucu berarti. Ana Gusti Allah gawe neraka. Lah sampean kembali lagi kaya nek dicontokke wayang mok. Wayang mok suka-suka dalang. Lah ya wayang suka-suka dalang ya kaya gitu lah. Ya. Ning sing penting kita iman bae. Wis iman. Ana terakhir apa? Antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Diimani temenan. Yes, man. Ya, men ana wong kafir. Lah nek ora ana wong kafir, apa tugase pendakwah-pendakwah iku jajal ayo? Kira-kira tugase apa nek ora ana kafir, ana ora ana wong elek ngono? Tugase apa jajal? Wis sapi kafir lah apa dadak? Ya. Jadi istilah di dunia ini sebagai tempat apa jenenge istilah perlombaan kaya-kaya. Ya, perlombaan. Ya. Perlombaan temen lah. Panjen angel ya. Kabeh kembalikan mung pangeran, kabeh kembalikan mung pangeran. Ayo latihan bareng-bareng dandani awak. Aku ya sudah ya. Aku masih rasanya ya isi angel, ya isi angel sing kaya wong apik-apik ku isi angel banget, isih ya. Karepe nek apa? Bengi ngono iku ya ora tangi, karepe turu ngorok ngono ya. Alhamdulillah. Itu macam angel ya, angel ya, dengan keseriusan sih insya Allah kabeh ya jalar nggawe ke dalan sing kepenak kanggone sing gelem temenan aku. Wa kana lan ana sobal kafir wong kafir ala robbi ngatasé pangerane kafir iku zahiran bantu mu'inan tegese wong sing nulung ya disyaitani maring setan ditaati kelawan taat setan. Iku wong kafir. Wis nyembah seliyane Gusti Allah, sesembahane mawi ora bisa memberi manfaat, ora bisa memberi madarat, ya. Bahkan malah membantu setan-setan itu, ya, membantu setan-setan itu. Dengan apa? Dengan taat terhadap setan. Ya iku wong nyembah liyane Gusti Allah kan jenenge taat terhadap setan. Lah iki nggo pengayem-ayem para utusan termasuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka lan orang ngutus sapa ingsun ka ing sira kanjeng Nabi maksude illa mubasyiran kejaba dadi wong sing aweh bebungah bil jannati kelawan swarga. Dadi kanjeng Nabi namung diutus nang Gusti Allah dadi mubasyir yang memberi kabar gembira berupa surga wa naziran lan dadi wong kang meden-medeni. Meden-medeni itu bukan seperti hanya
apa teroris tukang bukan. Nazirah ini memberi peringatan, mengingatkan mukhawifan tegese wong kang meden-medeni minan nari saking neraka. Nari saking neraka. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a ayattakhidha ila rabbihi sabila. Qul dawuh sira kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma as'alukum, kanjeng Nabi kon dawuh ora njaluk sapa ingsun kum ing sira kabeh alaihi ing atase nyampeke apapun yang beliau sampaikan. Alaihi ing atase tablighi ma ursil tu bihi, nah cara rujukan wis ditidokke. Ai ala tablighi ma tegese ing atase nyampeake barang ursil tu kang diutus sapa ingsun bihi kelawan ma ora njaluk min ajrin ing upah ing ganjaran ing ganti kesel ajrin iku illaman ay lakin man maknane illa tetapi ne wong sya'a illa maknane lakin lo ya ora lakin na lakin disukun illaman kejaba bukan lakin tapi nek cara Gus Pak illa man ya ilane nganggo makna apa Qur'ane men cara beliau. Tapi cara ahli tafsirnya nang ngene lakin man maknane illa lakin. Tetapi ne wong sya'a kang ngersakake atau ngarepake apa ayat takhidha yang to ngalap sapa man ila rabbihi maring pangeran iman ngalap sabilan ing dalan. Jadi kanjeng Nabi ketika tabligh menyampaikan apa yang dibawanya dari Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak minta upah, tidak minta pengganti kesele orang. Kecuali orang-orang yang memang dilalah nang Gusti Allah diparingi dalan da'it dedak gelem infak. Ya. Tariqan tegese dalan. Jadi ana sing terus Nabi niki kula urun iki lah nggih berjuang jenengan. Lain itu bukan karena kanjeng Nabi minta, sama sekali gak pernah kanjeng Nabi tabligh menyampaikan apapun gak pernah minta kepada yang di tablighi, gak pernah. Ya. Bi infaqi malihi kelawan nginfakake bandane man fi mardhati dalam ridhone ngalap ridhone Gusti Allah taala. Nah, kalau ada yang seperti itu kanjeng Nabi ya ora terus gawe kecewa. Kanjeng Nabi itu sosok yang tidak pernah membuat kecewa para apa kaumnya. Kaumnya enggak pernah ada yang terkecewakan oleh kanjeng Nabi, enggak pernah. Umpama ada cerita ya Abdullah bin Ummi Maktum dulu ya. Kanjeng Nabi lagi karo penggede-penggedene wong Nasrani ya. Abdullah bin Ummi Maktum sowan kanjeng Nabi abasa wa tawalla ya. Itu kanjeng Nabi di situ kan kalau kita paham kanjeng Nabi abasa ataupun watawala. Abasa ngerti, Bang? Ngerti? Merengut bahasa kitanya. Watawala apa? Melengos ora pati memperhatikan. Cara logikanya Abdullah bin Ummi Maktum kalau bisa melihat wajar mungkin tersakiti. Wong Abdullah bin Ummi Maktum itu orangnya yang kebetulan tidak bisa melihat, buta. Logikanya tersakiti apa enggak? Itu saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu diturunke ayat mau abasa wa tawalla an jahul a'ma. Ya. Dan tidak pernah mengecewakan lah. Umpama itu pun dianggap mengecewakan tapi kan tetap jane Abdullah bin Maktum juga enggak tahu karena buta kebetulan. Ya. Jadi pokoknya paling apik ya kanjeng Nabi. Jan temenan. Ya. Umpama pun orang diketahui aib atau kekurangannya itu pasti terbocorkan oleh orang-orang yang paling dekat. Rupane nek wong lanang istrinya sendiri biasane paling gampang. Ya. Kanjeng Nabi ku ora tau ana critane ya dibocorke atau keluargane bocorke kanjeng Nabi, gawe kanjeng Nabi seneng lakoni hal sing elek iki. Enggak pernah. Itu membuktikan kalau kanjeng Nabi betul-betul orang baik. Jadi wong kok gampang terbongkar aib iku biasane nang keluargane dhewek. Biasane ya mulane
apa anak bojoku bisa jadi fitnah kita itu masalah itu ya. Yang ngono ora percaya. Wong-wong sing terbongkar aib iku rata-rata orang dekat. Apa meneh sampai upamane wis kekeluargaan terus bercerai, saling membuka aib, keton banget kabeh ya. Fala anahu kalau ada yang memberi ya. Mongko ora nyegah sapa ingsun hu ing man min zalika saking mengkono-mengkono ing faqi malihi. Kalau ada yang ngasih ya diterima, enggak ditolak, karena sekali lagi Kanjeng Nabi tidak pernah mengecewakan kaum ya. Wa tawakkal 'alal hayy wadh-dhalil. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.